Kembali lagi di Rap Channel, kali ini kita akan membahas tentang wisata alam Sumber Podang. Lokasinya berada di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Joho. Lokasi tempat dari Sumber Podang ini sendiri dapat diakses dari Terminal Tamanan menuju ke barat sekitar 20-25 menit. Di sana kita menikmati hawa sejuk pegunungan di mana kanan kiri kita akan dihiasi oleh berupa tanaman-tanaman yang ada di sana. Pada video tersebut di samping kiri saya adalah tanaman tembakau. Jadi di daerah sana banyak juga yang menanam tembakau pada waktu itu. Biasanya tembakau dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan rokok dan bahan-bahan lainnya. Tempat wisata ini berada di lereng Gunung Wilis. Jadi jika posisi Gunung Wilis di sebelah barat, maka lokasi wisata ini berada di timurnya, yaitu berada di lerengnya. Kita bisa merasakan segarnya air sungai yang ada di sana. Pada video tersebut juga saya jelaskan. Kita bisa menyusun seperti bebatuan, lalu bisa kita jadikan sebagai foto. Oh iya, di sini juga terdapat ladang kacang, kacang tanah. Kita bisa lihat kacangnya di sana. Ladang jagung juga ada. Cengkeh terutama di sana banyak karena memang tanahnya subur. Di tempat wisata ini juga disediakan warung-warung ataupun semacam warung kecil, di mana yang membuka adalah warga sekitar, dijadikan sebagai sarana ekonomi. Di sana kita bisa membeli berbagai makanan khas, contohnya di sana yang terkenal yaitu nasi goreng tiwul. Sayang, saya tidak berkesempatan menuju tempat tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa pemandangannya sangat asri, dan ini adalah aliran dari sungai yang tadi saya perlihatkan di video sebelumnya. Di lokasi wisata ini juga disediakan sebuah tulisan, di mana tulisan besar, di mana kita bisa berfoto langsung di sana. Tulisannya yaitu wisata alam Sumber Podang. Kita bisa mengabadikan momen-momen terbaik di saat kita berwisata ke tempat wisata tersebut. Berikut adalah foto-fotonya, kita bisa lihat. Sekian untuk vlog pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Tunggu konten-konten selanjutnya dari Rap Channel. Terima kasih.